sekarang lagi bersama host yang ada di semua platform ya guys ya. Apa itu? Host yang ada di semua platform. TV ada, digital ada. Kemarin di Prestige, sekarang di Leslar. Aduh. Terima kasih kak ya. Sama-sama. Sudah mau dilibatkan di acara hari ini. Oh, selalu kalau sudah buat berkenan. Kalian. Sudah berkenan. Emang dia bilang apa tadi? Sudah mau ya. Enggak, lo ngomong apa tadi? Mau. Sudah mau dilibatkan. Oh, dilibatkan. Dan berkenan juga. Berkenan. Kenapa? Akhirnya jatuh tempo pada hari ini. Oh gitu. Apanya? Launchingnya. Iya. Oh iya benar. Itu yang kita bicarakan waktu itu di Bandung kan? Iya. Sebenarnya aku tuh gak mau tuh. Aku tuh gak mau aja. Aku bilang, aku tuh bukan penyanyi. Gak usah dibikinin launching-launching. Terus kakak ngapain punya single kalau kamu bukan penyanyi? Nah, benar juga. Betul. Masa enggak tahu enggak ada mau single? Iya. Nah, haruslah dibuat ini kayak gini. Dibuat apa? Aku bahagia. Tapi ya, kenapa keinginan aku besar untuk bikin acara ini? Karena memang ada Leslar Record-nya yang akan kita launching. Oh, iya betul. Aku sih bilang begitu. Padahal sebenarnya tetap puncak acaranya launching-nya Kakak. Iya. Dibarengin sama Leslar Record. Ini Kak Bekti kan bukan hanya host, nanti kan ada baca doa nanti. Ya, baca doa. Indra Bekti baca doa ya. Boleh. Siap. Langsung Bekti apa? Assalamualaikum Al-Fatihah gitu doang kan. Enggak bercanda kan. Bener-bener loh. Amin. Halo. Apa terjadi? Diganti kamu. Bohong. Masa aku mau dari sana aku. Belum beli nama lu gak? Mas kakaknya udah berdiri, gak dicium, gak diapa. Ya Allah, Bu Akbar. Aku tuh mau nyanyi hari ini buat Tyson doang. Bohong. Masa Kabilar bilang, Kabilar nyanyi lagu kamu? Jika harus sakit. Kita lihat ya, yang paling jago niru orang lain tuh sebenarnya Lesti Kejora guys. Oke, kita cek sana dulu ya, sambil manjurkan ini. Kau berarti Bang Syafiq, aku kantin dulu ya. Iya. Kantin. Abang. Terima kasih. Lagi siapin musik dangdut saya. Tapi gimana? Makanya, kalau gini aku oke. Naro, gimana posisinya? Segini gak bisa ya? Seperti yang kalian lihat, ini adalah persiapan menuju insan biasa. Ya, insan biasa udah lewat ya. Ini menuju launching label kita. Ini sebenarnya launching label ya. Ingat ya, ini launching label sebenarnya. Isis ini memaksa saya untuk bikin launching lagu. Ya. Jadi ternyata itu cuma alibi dia. Karena dia pengen berharap saya mau untuk dibikin seremonial lagu saya. Ya udahlah ya.
Ayo kita lihat nanti seperti apa acaranya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, berjalan sukses. Dan ya mudah-mudahan lagunya bisa diminati masyarakat juga. Dan kita tunggu nanti project berikutnya di launching Lesti Kejora. Nggak lama lagi. Ini gue siap-siap dulu ya guys ya. Sekali lagi mohon doanya ya. Deg-degan. Opa! Opa! Ternyata ternyata aku salah. Iya. Salah. Sangka kau padamu. Guys, rencana kita akhirnya berduet kembali dengan Bang Syafiq ya. Eh gak pernah sih. Ini pertama kali nih gue nyanyi bareng Bang Syafiq, serius. Pernahnya rekaman doang. Iya, pernah rekaman doang. Terus kemarin tiba-tiba kepikiran aja gitu, kenapa gak Bang Syafiq ya, ajak deh gitu. Tapi mau gak deh, dia kan sekarang sibuk banget. Super sibuk dia, Bang Syafiq ya. Ini kita isi dah. Iya siap. Ini mau tukar celana dulu. Iya siap. Iya nak. Iya. Iya. Bajunya sama. Iya bentar nak. Papa pakai. Papa pakai blazer dulu ya. Pokoknya ini acara spesial. Ini karena ini acara spesial. Belum pernah kan kalian melihat Rudy Salim nyanyi kan? Masih Rudy, oke. Masih untuk hari ini langsung dia akan nyanyi. Begadang bos ya? Siap. Bedagang. Maaf, maaf. Bedagang udah biasa kan? Bedagang gitu ya. Wah. Sini aja. Ayo. Masya Allah ya. Ganteng pakai jas. Misi. Oh, kasih jalan, jalan. Insyaallah. Ya, ini lebih ke launching labelnya sih. Ya ada. Orang puncak acaranya launching lagu kok. Babi ngeles aja nih. Berapa lagu nih ntar? Ya. Mama. Sehat ah. Ini pakai suara Arjuna. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Lesti dan juga Rizky Bila. Tepuk tangan dulu dong. Ini punya hajat ya, Bang Ramzi. Dan juga Ibu. Oh iya, Pak. Sejuta bunga juga hadir. Bilang. Ini bunga dari laba-laba. Ini bunga dari tiga laba-laba. Buat iya. Buat Bila. Dari apa? Eh foto dulu dong. Abadikan. Foto. Hey ya. Lagi sih. Sorry ma. Karena di mana ada Teis dan Lia. Ada Baba. Makasih banyak. Nanti aku WhatsApp.
Adik-adik sekalian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kebetulan hari ini kita ingin membuat label di mana kita ingin mewadahi
orang-orang yang punya talenta di bidang tarik suara gitu. Dan tentunya ada juga beberapa orang yang menjadi inspirasi saya, salah satunya Pak Yul lagi gak hadir ya hari ini ya. Pak Yul yang hadir, Pak Yeni juga yang membuat saya terinspirasi untuk bisa membuat label gitu. Ada sekalian yang mendoakan kami untuk kami bisa terus belajar, berinovasi, dan bisa memberikan sesuatu hal baru dari Leslar. Amin. Oh, dari sendiri seperti apa nih supportnya untuk Leslar Entertainment ini? Supportnya pasti penuh ya, karena biasanya bahkan sebetulnya bahkan sampai detik ini tuh Dede masih di bawah nama label Trinity Optimo Production. Dan luar biasanya, alhamdulillah, bersyukur sekali dari Trinity Optimo Production, Payo dan tim justru malah mengizinkan untuk boleh Dede bisa berkarya dimanapun, terus bisa membuat apapun wadah untuk para pecinta musik. Dan untuk masa record ini, Dede sih berdoa mudah-mudahan semua yang sudah direncanakan oleh kakak khususnya berjalan dengan lancar. Terus nanti insya Allah benar-benar ada bintang-bintang yang bisa kita lahirkan di Leslar Record ini. Boleh ya, tadi ini penyanyi. Sukses, kita mensukseskan diri kita udah biasa, tapi bagaimana kita bisa ikut membantu mensukseskan orang lain itu sesuatu yang istimewa ya bisa. Jadi kriterianya apa sih supaya bisa jadi penyanyinya dari rekornya kalian? Yang pasti ganteng, cantik, bagus. Yang pasti harus bisa nyanyi. Lo kok itu sih? Sesimpel itu kok, sesimpel itu. Kita bisa dapat nih, orang yang sana nih. Coba lo nyanyi, lo kok gitu sih?
aku simpel aja. Kalau dari aku simpel aja seperti tadi aku diwawancarai, aku cuma mau bilang terima kasih buat Leslar, maksudnya buat Lesti dan Bilar, karena ini menjadi bukti bahwa kalian masih bisa berkarya dan terus mau berkarya. Karena selama waktu itu aku ada di kerja juga bersama teman-teman kami, apapun yang terjadi harus tetap berkarya. Jadi terima kasih sudah ada Leslar Entertainment dan mudah-mudahan ini menjadi hiburan dan tayangan yang sangat positif dan juga bisa merangkum orang-orang talent-talent yang lebih besar lagi dari Sabang sampai Merauke, karena begitu banyak talent yang ada di daerah-daerah yang mungkin kalian bisa temui dan kalian jadikan mereka bintang untuk Indonesia. Terima kasih Nadia dan Asmi Soiman. Gua sahabat, aku lihat gak apa-apa bener-bener. Dede, sama Bilar, sama Pak Rudy, ini apa sih? Ini salah satu produk yang dikeluarkan dari Leslar, dari grupnya Leslar ya. Oh, gitu. Jadi selain kita akan meresmikan sebentar lagi label kita, juga kita akan meresmikan salah satu produk yaitu parfum. Kita dipegang parfumnya. Ya. Biasa jual mobil sekarang ya. Nah ini memang surprise. Ya, surprise. Jadi Pak Rudy. Jadi memang parfumnya ini kenapa diciptakan dan wanginya seperti apa dan ceritanya seperti apa, ini akan saya jelaskan sekarang melalui tentunya Mas Bilar. Ya, kalau saya punya acara sama kau ini masalah gitu, akhirnya parah orang lain. Tapi nggak boleh berhenti ya. Ya, ini ada peluang bagus ke depannya ya. Ya kok? Ada kok iya, karena memang. Ya memang ini sebenarnya pilihan mereka berdua lah. Jadi kita mah saya mah hanya support aja. Di Leslar Entertainment pun saya sebenarnya diberikan suatu kesempatan untuk bisa bergabung pun saya sangat bersyukur. Karena mereka berdua ini sebenarnya saya selalu bilang bukan artis biasa, tapi mereka ini ada jiwa usaha, jiwa entrepreneur. Selalu kalau otaknya muter terus nih. Jadi Mas Bilar itu memang bisa menciptakan orang, bisa mengerti struktur organisasi, ngerti finance, benar-benar ini bakalan jadi seorang pengusaha top. Makanya saya bersyukur Leslar Entertainment bukan cuma digital. Digital itu ada Leslar Record, Leslar Label dan sebagainya. Nanti juga kita akan keluarin Leslar Park yang akan segera launching nanti. Jadinya banyak. Iya, begitu juga bulan depan ada anniversary juga yang akan nanti ada surprise juga. Tunggu ya. Masih pemasaran juga. Lesti Lovers Indonesia mengucapkan selamat buat Bang Bilar atas launchingnya lagu terbaru. Semoga makin booming, banyak yang disukai, dan makin sukses. Amin. Dan kita Lesti Lovers di seluruh Indonesia siap untuk mensupport dalam keadaan apapun. Ya. Semangat Bang Bilar, sukses. Kami dari Lesti Lovers berharap Leslar Record makin sukses, maju, dan melahirkan artis-artis yang bagus. Hai, saya Alan Anderson. Saya mengucapkan selamat untuk Leslar Records. Semoga bisa menghasilkan artis-artis yang akan merajai dunia musik Indonesia, industri musik Indonesia. Amin. Sukses terus ya. Ya, saya Rudy Salim. Saya ingin mengucapkan tentunya selamat kepada Leslar Record. Tentunya ini jerih payah dan kerja keras dari Mas Bilar didukung sama Lesti. Saya doakan semoga Leslar Record dapat menciptakan lagu-lagu yang luar biasa, dicintai masyarakat, menciptakan karya-karya yang bagus, dan juga menciptakan penyanyi-penyanyi baru yang penuh dengan talenta. Sukses terus.
Hai semuanya, aku Asila Maisa. Congratulations buat Kak Bilar, Kak Lesti, buat Leslar Records. Semoga sukses selalu, bisa memberikan karya yang always baik, always disukain semua orang. Congrats, love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramzi, senang banget hari ini, malam hari ini berada di satu peristiwa, di satu momen yang sangat luar biasa untuk keluarga besar Leslar, Lesti dan Bilar, di mana pada malam hari ini launching Leslar Record dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi. Saya semuanya adalah insan biasa, jauh dari sempurna. Karena memang kodrat manusia adalah tidak ada yang sempurna. Perjalanan panjang yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menghasilkan banyak manfaat, penuh kebahagiaan dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Lesti, Bilar, semangat. Tadi sudah janji, bismillah, jalan ke depan. Thank you.